di sini sudah ada 10 produk yang terupload secara otomatis dengan sekali klik di tools ini tadi. Kerennya lagi, tools ini mau teman-teman jalankan di berapa akun Shopee pun sekaligus itu bisa. Misal teman-teman punya 5 akun Shopee, dibuka bareng, kemudian dijalankan bareng bisa. Ya, nanti ada caranya. Oke teman-teman, di sini saya akan demokan bagaimana robot Shopee Auto Praktis Laris ini akan mengupload produk yang sudah kita siapkan secara otomatis. Banyak produk kita tinggal sekali klik dan dia akan jalan upload sendiri. Uploadnya itu seperti manusia, jadi nanti indexingnya insya Allah SEO-nya akan lebih bagus daripada kita pakai mass upload. Bagian mass upload juga susah ya kita untuk menyiapkan konten-konten. Nah, untuk menjalankan robot ini, kita cukup memastikan sudah membuat isian seperti ini ya, judul, kategori, deskripsi, harga, dan sebagainya ini ya, singkat aja cuma segini dok. Kemudian ini saya contohkan 20, tapi nanti saya upload 10 dulu, karena yang 10 untuk yang berikutnya. Kemudian saya juga sudah siapkan gambar, gambarnya ada di sini. Dari sini ini saya sudah siapkan juga 20 gambar ya. Oke, Excel sudah, gambar sudah, kita bisa langsung jalankan. Untuk teman-teman yang sudah beli kursnya, teman-teman bisa langsung buka Shopee dan klik yang robot upload praktis laris ini, klik di sini play. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih ya, mau upload kategori umum atau kategori produk makanan. Saya contohkan yang umum. Oke. Nah, teman-teman mau upload yang tanpa grosir, tanpa varian, atau dengan grosir atau dengan varian. Di sini fitur satu kita tanpa grosir, tanpa varian, berarti kita masukkan perintahnya A. Oke. Kita pilih Excelnya tadi, jadi disimpan di sini ya, data source ini bahan upload kaukah Mesir, pilih open. Mau upload baris keberapa sampai keberapa? Tadi saya mau upload baris ketiga sampai baris ke-12, karena saya mau coba 10 dulu untuk yang tanpa grosir, tanpa varian. Nanti baris 13 dan seterusnya saya akan upload untuk yang pakai grosiran. Jadi saya demokan lagi. Oke. Gambarnya ada di mana? Kita cari gambarnya. Klik di sini. Nah, ini kan folder gambar. Saya tinggal klik di sini, kemudian copy, paste, dan oke, okay, ya jalan sendiri menguploadkan produknya untuk kita. Nah, teman-teman bisa lihat terusnya mulai bekerja ya. Dengan saya sudah lepas dari keyboard. Bisa lihat scriptnya ada di sebelah kiri itu. Saya akan perkecil scriptnya. Oke. Okay. Ya, sedang upload produk pertama. Saya akan percepat videonya. Nah, oke okay, teman-teman bisa lihat ya, di sini toolsnya sudah berhenti berjalan dan di sini sudah ada 10 produk yang terupload secara otomatis dengan sekali klik di tools ini tadi. Kerennya lagi, tools ini mau teman-teman jalankan di berapa akun Shopee pun sekaligus itu bisa. Misal teman-teman punya 5 akun Shopee, dibuka bareng kemudian dijalankan bareng bisa. Ya, nanti ada caranya. Kalau teman-teman beli toolsnya, nanti ada tutorialnya tersendiri ya untuk itu. Jadi itulah teman-teman, demo dari robot upload Shopee Praktis Laris fitur 1. Nanti kita akan ketemu lagi di fitur 2, yaitu upload produk secara otomatis dengan grosiran. Sampai ketemu di video berikutnya. Untuk teman-teman yang belum beli tools ini dan saat ini nonton kemudian tertarik, teman-teman bisa hubungi saya di 0858-5393-2925. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman penjualannya semakin meningkat. Insya Allah, terus ini garansi pasti berjalan atau uang kembali ya.
Terima kasih, sampai ketemu di tutorial atau demo berikutnya.